Bupati Kabupaten Subang nonaktif Ojang Sohandi divonis bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ojang terbukti melakukan gratifikasi penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan tahun 2014 dan tindak pidana pencucian uang. Akibat perbuatannya melakukan gratifikasi kasus penanganan korupsi BPJS Kesehatan di Kabupaten Subang tahun 2014 lalu dan tindak pidana pencucian uang, Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi ditetapkan bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah dalam sidang vonis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung Rabu malam. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Longser Sormin sebelumnya memaparkan keterlibatan Bupati Nonaktif Subang Ojang Sohandi dalam praktek tindak pidana pencucian uang. Bupati Subang Nonaktif Ojang Sohandi menerima hasil putusan Majelis Hakim dan meminta kepada birokrat yang sempat dipimpinnya agar tidak mencontoh apa yang ia perbuat. Ya tetap bersyukur apapun yang diberikan keputusan oleh Majelis Hakim saya hormati dan saya tinggal melaksanakannya. Hanya tentunya dalam proses ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada birokrasi yang ada di Kabupaten Subang. Karena sedang sudah ingkrah, sekarang melanjutkan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadikan contoh yang kurang bagus dari saya, jangan sampai terulang kembali. Putusan 8 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Ojang 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.